ismi Farhana binti Kamaruddin. Ana min Madrasah Sanawiyah Sinchung. Izan al-yawm sanabhasu an tariqil mujtama' jahiliyah. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Teroka Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Sebelum tu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana jua kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah. Mesti anda tertanya-tanya, kenapalah hari ini saya pakai jubah kan? Ini ada kaitan dengan mata pelajaran yang akan kita teroka pada hari ini, iaitu sejarah. Kita ingin meneroka kembali bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Bersama dengan siapa? Bersama dengan cikgu kita. Saya ingat orang Arab, rupanya orang Melayu dah. Itulah dia, Cikgu Farhana Kamaruddin. Jemput masuk cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Hakim. Alhamdulillah sihat cikgu. Okay. Terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baiklah cikgu, sebelum kita nak teroka lebih jauh, apa kata kita buat SOP dulu? Boleh. Okey, saya pakai dulu cecair pembasmi kuman, kemudian jemput cikgu pakai juga. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabak COVID-19. Yang betul. Kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai pelitup muka. Baiklah. Disebut tentang mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu sejarah, cikgu. Ya. Jadi sejarah ni apa yang menarik sebenarnya yang akan kita teroka pada hari ini, cikgu? Okey. Kalau kita tengok, Hakim ada memakai pakaian berbangsa, jubah bangsa Arab, betul. Kalau Hakim tengok, cikgu pun pakai. Ini jubah. Adalah pakaian wanita Arab pada masa sekarang lah, okey? Tapi kalau zaman jahiliah, pakaiannya agak berbeza sedikitlah. Okay? Jadi yang kita pakai hari ini adalah menggambarkan tajuk teroka kita pada hari ini. Iaitu tentang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, iaitu masyarakat Arab jahiliah. Oh, patutlah cikgu tadi pada permulaan cikgu pakai, orang kata apa? Kudah cikgu. Niqab lah. Niqab ke kudah lah, macam tu lah. Lagi cantik bila cikgu pakai apa tu, di atas kepala ni kan? Aksesori kepala. Dan saya pun pakai jubah pada hari ini kerana nak menggambarkan masyarakat Arab dahulu sebelum kedatangan Islam. Dan itulah yang akan kita teroka. Betul cikgu ya? Betul. Okey cikgu. Dan tengok, kalau tengok di belakang ni macam-macam. Kita ada apa? Gambaran apa? Ini adalah diorama ya. Diorama mengenai gambaran masyarakat Arab jahiliah pada zaman dahululah. Okey, kalau kita tengok apa yang telah saya bawa ni ya. Murid-murid di rumah pun boleh tengok dan boleh fahamilah. Okey. Kita ada Kaabah. Okey, di sekeliling Kaabah ini dikelilingi oleh patung-patung yang kita panggil sebagai berhala. Okey. Jadi semua cikgu buat sendiri ni? Ya, buat sendirilah. Okey. Cantik cikgu. Nak bagi nampak gambaran sebenar tu. Ya, betul. Okay. Baiklah. Saya rasa cikgu tak syok kalau kita berdua sahaja. Ya, betul. Kalau saya nak jemput kawan-kawan lain bersama dengan kita juga, boleh cikgu? Boleh, apa salahnya? Okey, jemput masuk kawan-kawan saya dalam talian. Okey, itu dia. Comel-comel, segak-segak murid-murid dalam talian kita. Boleh tak kenalkan nama? Saya silakan dulu, iaitu Lu Yiki. Silakan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Lu Yiki. Boleh panggil saya Yiki. Okey, Yiki. Baik. Yang kedua, Lam Poi Yen. Ya, Lam Poi Yen. Silakan, Poi Yen. Kenalkan nama anda. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Lam Poi Yen. Boleh panggil saya Poi Yen. Seterusnya, kita ada Liu Ying Tung. Silakan. Selamat sejahtera, Abang Hakim dan semua. Nama saya Liu Ying Tung. Boleh panggil saya Ying Tung. Ayo kita sama-sama mempertahankan kedaulatan negara kita. Ya, ayo bersama-sama kita tahankan kedaulatan negara kita Malaysia. Oh, semangat. Ying Tung pada hari ini. Baik, seterusnya Yap Kai Wen. Silakan. Hai, selamat sejahtera semua. Hai, selamat sejahtera Abang Hakim. Ya. Nama saya Yap Kai Wen. Boleh panggil saya Kai Wen.
Okey, baik. Terima kasih, Kai Wen. Ha, segak Kai Wen pada hari ini. Baiklah, kita rasa nak teroka bersama dengan cikgu. Tetapi kita rehat seketika. Okay. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, kembali selepas ini. Pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam tinggal di semenanjung tanah Arab yang dikelilingi padang pasir di utara, Laut Merah di barat, Teluk Parsi di timur dan Laut Arab di selatan. Ana ini orang kaya, ente itu orang papa. Jangan sombong dan bangga kerana kita semua sama sahaja. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Cikgu Farhana Kamarudin dalam Teroka Didik TV KPM dan bersama dengan murid-murid kita dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Shing Chung Sungai Siput Perak. Bagaimana murid-murid dalam talian kita? Dah bersedia nak meneroka bersama dengan cikgu? Kalau dah sedia, tunjuk sikit terbaik dan sengitkan kepala. Gitu. Dah bersedia? Okey, cantik. Nampaknya mereka sudah bersedia. Baiklah, cikgu. Bila sebut tentang sombong dan bangga, adakah itu merupakan salah satu ciri masyarakat Arab pada waktu dahulu? Ya, betul, Hakim. Masyarakat Arab jahiliah pada zaman dahulu mempunyai sikap seperti yang Hakim sebutkan tadilah. Dan ada lagi ciri-ciri lain yang ada pada masyarakat Arab jahiliah. Sebenarnya banyak lagi lah. Tapi yang Hakim sebut tadi memang betul lah. Tepat sekali. Okey, baik. Jadi sebenarnya banyak lagi cikgu ciri-ciri masyarakat Arab pada contohnya waktu mereka dahulu. Ni minum arak lah, berzina lah. Dan sifat mungkin mereka. Cikgu boleh ceritakan sedikit kepada kita untuk kita teroka bersama. Apakah ciri lain masyarakat Arab pada waktu dahulu, cikgu? Silakan. Okay. Ciri Arab masyarakat jahiliah pada zaman dahulu ialah mereka ni suka berzina, mereka suka minum arak. Kemudian kalau dalam kelompok masyarakat mereka iaitu kabilah ini, mereka mempunyai semangat asabiah yang sangat kuat. Jadi semangat asabiah ini menyebabkan mereka ni sering berperang, sering bergaduh. Jadi menyebabkan keadaan pada masa itu sangat tidak bagus atau tidak aman. Kita panggil sebagai keadaan yang huru-hara, kita katakan. Bagaimana pula cikgu dari sudut politiknya? Kalau dari sudut politiknya yang saya sebutkan tadilah, dari sudut politiknya saya sebutkan tadi, mereka ni mengamalkan berkabilah, kemudian ada asabiah, kemudian sering berperang dan ada seorang syekh sebagai ketua nanti. Jadi kita akan teroka semua ciri-ciri ini dalam aktiviti kita sebentar lagi bersama dengan rakan-rakan kita. Okey, baik. Alright. Saya rasa tak sabar dah nak meneroka bersama dengan cikgu. Lagi-lagi bila sebut cikgu sebut tentang ciri-ciri politik masyarakat Arab pada waktu dahulu. Jadi cikgu, mungkin kita boleh teruskan penerokaan kita. Boleh. Silakan. Okey. Jadi murid-murid, adakah kamu sudah bersedia? Okey. Sebenarnya murid-murid di rumah juga boleh cuba untuk aktiviti ini, di mana kalau tengok dekat depan ni, cikgu sudah sediakan peta iting Peta iting untuk rakan-rakan kita di atas talian untuk lengkapkan. Mereka akan meneroka maklumat berdasarkan buku teks dan cikgu akan sediakan cikgu akan sediakan jawapan inilah Jadi anak-anak cikgu dia akan cuba tekalah apakah jawapan mereka dan saya akan tengok adakah betul jawapan tersebut. Jika betul, Abang Hakim akan tolong cikgu untuk lekat jawapan di peta buih. Ya, itu dia aktiviti kita. Okey, boleh cikgu. Silakan cikgu. Okey, boleh kita mulakan? Boleh. Okey, boleh kita mulakan anak-anak? Okey. Okey, sekarang kita nak meneroka tentang ciri politik masyarakat Arab jahiliah. Okey. Meneroka tentang ciri politik masyarakat Arab jahiliah. Jadi di tangan cikgu ada 5 jawapan. Jadi cikgu nak kita mulakan untuk peta buih yang pertama. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba murid-murid? Siapa sila angkat tangan? Siapa angkat tangan? Okey, siapa tu? Okey, siapa tu? Okey, silakan Yiki. Silakan Yiki. Dalam masyarakat jahiliah, mereka mengamalkan sistem kabilah. Okey. Yiki cakap sistem kabilah. Okey, jadi cikgu nak tahu sikit tentang sistem kabilah, boleh ke Yiki?
Apa itu sistem kabilah, Yiki? Sistem kabilah bermaksud suku bangsa kaum, cikgu. Okey, betul jawapan Yiki, ya. Tepat sekali. Okay, sistem betul. Kabilah adalah berdasarkan suku kaum dan bangsa. Jadi, inilah jawapan yang diteka ataupun yang diteroka oleh Yiki. Jadi kita boleh gam, ya, Hakim? Betul, cikgu, ya? Ya, betul. Okey, tepuk sikit untuk kawan okay, kita, Yiki. Okey, tepuk tangan. Okey, okay, betul. Bagus, tahniah. Baik, Yiki. Okey, saya dah lekatkan dah. Boleh? Boleh, cikgu. Lekat tak dia? Okey. Untuk ciri politik yang seterusnya, kita ada 5 peta buih, ya. Okey, siapa nak cuba, anak-anak cikgu? Okey, sila angkat tangan. Siapa yang nak bantu tangan. Cikgu? Saya, cikgu. Okey, okay, silakan. Siapa tu? Okey, Poyan. Poyan, okey. Dalam masyarakat jahiliah mempunyai seorang syekh. Okey. Lam Poyan cakap, okey, masyarakat jahiliah ni mempunyai seorang syekh. Hakim tahu ke syekh tu siapa? Syekh tu adakah guru, cikgu? Pembimbing. Bukan, syekh ni adalah ketua dalam kabilah. Mari kita tahu, okey. Lam Poyan, cikgu nak kamu berikan apakah ciri-ciri seorang syekh? Adakah ciri-ciri seorang syekh, Lam Poyan, boleh kongsikan untuk murid-murid kita di rumah? Mereka pun nak tahu. Okey, silakan Poyan. Ciri-ciri seorang syekh ialah disukai ahli kabilah, matang, berani, sanggup mempertahankan puaknya dan pandai berpidato. Ya, boleh, ya, Hakim? Itu antara ciri-cirinya lah. Okey. Jadi kalau nak jadi ketua ni kena disukai boleh ya, kabilah pada ketika itu. Okey, cikgu, okay, betul, ya? Seorang syekh. Okey, terbaik, Puyan. Okey, kita teruskan jawapan seterusnya. Siapa? Okey, kita teruskan. Okey, Yiki, silakan. Okey, Yiki, silakan. Orang masyarakat jahiliah mempunyai semangat asabiah yang kuat. Okey, semangat asabiah yang kuat. Okey, ada jawapannya di sini. Okey, mari kita gam. Okey, betul, ya? Silakan, Hakim. Ya, betul. Okey, terbaik. Yiki. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada penerokaan jawapan yang seterusnya. Okey, siapa yang nak bantu? Try? Siapa nak cuba? Minta maaf. Okey, silakan. Ying Tung. Masyarakat ketiga itu sering berperang antara kabilah, cikgu. Sering berperang antara kabilah. Okey, betul jawapannya, okey? Okey. Tepuk okay. sikit untuk kawan berilah kita. Berilah tepukan untuk kawan-kawan sedikit. Okey. Okey. Okey, yang terakhir kita nak tengok adakah jawapan di tangan cikgu ni betul seperti mana yang rakan kamu ataupun murid di atas talian ini suruh sebutkan. Silakan. Siapa yang nak bantu cikgu? Sila angkat tangan. Okey. Saya, cikgu. Okey. Okey, Kai Wen. Silakan. Masyarakat jahiliah mempunyai darun nadwah, cikgu. Okey, mempunyai darun nadwah. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah, darun nadwah merupakan badan atau jabatan yang menguruskan pentadbiran Mekah. Okey, betul. Inilah jawapannya. Betul, ya. Okey. Okey, jadi kita beri tepukan. Maka lengkaplah. Okey, lengkaplah kita punya peta IT. Okey. Okey, kita tak nak buang masa. Boleh tak kita teruskan kepada ciri seterusnya? Boleh. Ciri kalau boleh tunjuk ekonomi. Sikit. Kalau boleh tunjukkan. Terbaik. Okey. Cantik, cikgu. Okey. Ini dari sudut politik, kita berpindah kepada ekonomi, cikgu. Ya, ekonomi. Okey, seterusnya. Okey, untuk ekonomi sama juga permainannya, cuma berbeza warna peta buih sahaja. Okey. Jadi siapa yang nak senaraikan? Okey, kita nak cuba teroka untuk ekonomi kali ini. Okey, siapa pelajar nak cuba? Okey, sila angkat tangan. Okey, Yiki. Ah, Yiki lagi. Yiki silakan. Semangat hari ini. Semangat dia. Okey. Okey, silakan Yiki. Kaum Badui semasa zaman jahiliah berkenal secara nomad. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah, okey, kaum Badui dan juga kaum Hadari adalah dua kaum yang terdapat dalam masyarakat Arab jahiliah, ya, Hakim. Jadi dia Yiki tadi telah menyebut tentang nomad, cikgu. Menternak secara nomad. Okey, ya. Ini dia jawapannya. Betul. Tepat okay. sekali. Okey, tepuk sikit untuk silakan, kawan kita, okay. Yiki. Okey. Okey. Seterusnya, siapa nak cuba? Kita teruskan. Saya, cikgu. Ya, silakan. Dalam masyarakat jahiliah, ada kaum Hadari.
Mereka berdagang secara kafilah. Okey, kaum Hadari berdagang secara kafilah. Okey, mari kita tengok. Okey, ada jawapannya. Okey. Okay. Betul cikgu eh? Okey, betul. Okey. Ini jawapannya. Okey, kita gam terus. Okey. Baik, seterusnya ada lagi tiga peta buah yang kita belum lengkapkan. Mari kita tengok apakah jawapan untuk penerakaan murid. Silakan. Saya cikgu. Kawan Hahari dalam masyarakat Arab Jahiliyah mementingkan keuntungan semasa berniaga. Mereka juga mengamalkan sikap riba. Okey. Mementingkan keuntungan dan mengamalkan riba. Okey, kalau kita tengok di sini ada tak jawapan? Okey, ada jawapannya. Okay. Mementingkan keuntungan dan juga mengamalkan amalan riba. Okey, okay. Silakan. Terbaik. Okey, untuk penerakaan maklumat seterusnya, silakan. Okay, siapa yang nak cuba? Silakan angkat tangan. Siapa nak cuba? Angkat tangan. Saya cikgu. Okey. Okey, silakan. Puyan, silakan. Kegiatan utama masyarakat jahiliyah ialah pertanian dan perdagangan. Okey. Puyan menyebut tentang kegiatan utama masyarakat Arab jahiliyah. Jadi jawapan adalah pertanian dan perdagangan. Tepat sekali ada di sini. Cikgu ada pegang. Jadi ini jawapannya. Kita beri tepukan lagi. Okey. Okey. Setakat ni cikgu semua jawapan betul cikgu semua jawapan betul. Maknanya orang fokus dalam penerokaan kita. Okey, untuk penerokaan maklumat yang terakhir, adakah dapat memberi jawapan yang tepat sebagaimana cikgu pegang ni? Mari kita tengok siapa nak cuba. Okey, siapa yang nak cuba sila angkat tangan cepat. Okey, Kaiwen. Okey, Kaiwen. Silakan. Bagi kaum Batmi pula, mereka mengamalkan sistem tukar barang. Okey. Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, mereka mengamalkan sistem tukar barang. Adakah betul jawapan Kaiwan Hakim? Saya rasa betul. Okey, okay, betul. Okey, betul. Tahniah ya pelajar-pelajar untuk penerokaan maklumat dalam ciri politik dan juga ekonomi. Okey, jadi kita ada lima cikgu ya? Ada lima. Lima ciri ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah. Cuma cikgu, saya baca ni berdagang secara kafilah. Kafilah tu maknanya apa cikgu ya? Kafilah. Okey, kafilah ini apa kata kita dengarkan daripada para pelajar? Okey, boleh. Okey. Okey, siapa para yang pelajar, nak bantu? Siapa nak bantu cikgu dan Abang Hakim? Apakah maksud kafilah? Okey. Saya cikgu. Okey, okay, silakan. Silakan. Kafilah bermaksud rombongan pengembara atau pedagang yang membawa barang dagangan merentasi padang pasir. Ya, itu maksud kafilah ya Hakim. Okey, baik. Itu maksudnya dan saya harap murid-murid di rumah boleh fahamlah tentang ciri-ciri tersebutlah. Baik, setakat ni ada tak yang nak bertanya kepada Cikgu Farhana? Mungkin ada yang tak faham. Kalau ada sila angkat tangan. Okey? Setakat ni faham ya? Kalau faham, tunjukkan ini. Faham ya? Okey, baik. Okey, faham. Cantik. Jadi cikgu, saya fikir cikgu ada gambar ya, gambar untuk ciri terakhir kita. Kita nak suruh pelajar sosial, murid kita teka cikgu ya. Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Silakan. Jom kita lihat gambar apa untuk kita teka bersama. Okey. Okey, melalui gambar ini ya pelajar, apakah ciri sosial yang dapat kamu ungkapkan ataupun kamu teroka? Silakan siapa nak cuba? Siapa yang nak bantu sila angkat tangan. Siapa nak bantu sila angkat tangan. Ya, betul. Okey. Yiki, okey siapa? Puyan. Okey. Puyan, silakan. Silakan. Gambar apa tu? Ini gambar masyarakat jahiliah dan patung-patung. Okey, gambar masyarakat jahiliah dan patung-patung. Jadi maksud lampuyan adalah ini adalah tentang ciri sosial penyembahan berhala. Seperti yang cikgu sebut pada awal tadi, gambar diorama ini pun menunjukkan pada kita lah bagaimana pada masa dulu Kaabah ini dikelilingi oleh beberapa berhala. Okey. Okey. Okey, gambar seterusnya. Gambar yang kedua. Okey, ini sebagai contoh pada gambar betul. Tadi. Okey, jom kita lihat gambar yang kedua pula. Ya, betul. Lihat gambar yang kedua pula. Okay. Fokus kepada gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua. Apakah ciri sosial yang kita boleh teroka melalui gambar ini? Silakan. Ada murid yang nak cuba. Siapa yang nak bantu? Sila angkat tangan. Okey, Yiki. Yiki lagi. Okey, silakan. Mereka mengamalkan kepercayaan animisme.
Okey, animisme. Hakim tahu ke animisme tu apa? Iaitu kita menyembah, cikgu, menyembah. Betul. Kepercayaan kita. Ya, menyembah menyembah benda-benda hiduplah. Yeah. Pada masa dulu roh dan roh orang mati. Yeah. Mereka juga mengamalkan sihir, menilik nasib. Itu antara amalan-amalan masyarakat jahiliah pada zaman dahulu. Baik, okey, gambar seterusnya. Okey, gambar yang ketiga. Jom kita tengok. Kita teroka. Okey, siapa yang nak cuba gambar tentang wanita? Okey, agak silakan. Okey, silakan. Ying Tung. Gambar ini menunjukkan adat dan kehidupan seharian orang ketika itu. Okey, adat dan kehidupan seharian masyarakat jahiliah. Jadi, apa ciri sosialnya, Ying Tung? Wanita, golongan wanita dipandang rendah semasa itu. Okey, betul. Rendah. Wanita semasa zaman jahiliah dipandang rendah, ya Hakim. Kiranya anak lelaki sahaja diberi perhatian. Okey. Dan semasa itu berlaku pembunuhan bayi perempuan ditanam hidup-hidup. Mereka sangat tak suka dengan wanita. Oh, kalau mereka, dengar mereka berita, kata wanita ini menjatuhkan maruah. Oh, sebab tu mereka tanam hidup-hidup. Ya, betul. Okey, okay, boleh kita pergi gambar yang terakhir? Gambar yang keempat. Jom kita teroka. Jom kita teroka. Ya. Okey, apakah gambar ini? Okey, ada pelajar nak cuba untuk ciri sosial yang terakhir. Silakan. Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Okey, Kaiwen, silakan. Silakan Kaiwen. Gambar dipandang hina dan mempunyai status terendah dalam kalangan masyarakat. Okey, baik, betul. Tepat sekali jawapan Kaiwen. Gambar itu menunjukkan hamba semasa zaman jahiliah dan mereka juga sama statusnya seperti wanita dipandang rendah dalam kalangan masyarakat. Jadi maka selesailah ya ciri-ciri kita iaitu ciri politik, ekonomi dan sosial. Okay. Dan pelajar kita di atas talian dan saya rasa di rumah pun berjaya meneroka ciri-ciri Arab jahiliah pada hari ini. Ya, kita dah teroka politiknya, sosialnya, ekonominya dan banyak lagi yang kita ingin teroka bersama dengan Cikgu Farhana. Tapi kita nak rehat seketika, boleh Cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Ajaran menyembah berhala yang dibawa oleh pemimpin Huza'a, Amru bin Luhai, ditemui di negeri Syam. Kemudian, beliau membawa berhala bernama Hubal ke Mekah dan meletakkannya di dalam Kaabah. Ini tanah air kita, tempat berkongsi suka dan duka. Kembali kita bersua, jom kita sambung teroka. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Cikgu Farhana Kamarudin dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sing Chung Sungai Siput Perak dan murid-murid dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sing Chung Sungai Siput Perak. Bagaimana murid-murid? Boleh kita sambung penerokaan kita? Kalau boleh, tunjukkan sikit terbaik. Okey, baik. Masih lagi semangat murid-murid kita. Baik, Cikgu. Kita dah teroka tadi tentang ciri dari sudut politiknya, ekonomi dan sosialnya. Kita nak sambung teroka berkenaan apa pula, Cikgu? Okey. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya, sebenarnya kita nak menguji kefahaman pelajar mengenai penerokaan kita sebelum ini. Okey, jadi kita akan bermain satu permainan. Okey, permainan ini cikgu namakan dia sebagai Tarsia Puzzle. Di mana di depan cikgu ini, kalau kamu boleh lihat, kalau murid-murid boleh lihat, terdapat 12 kepingan Tarsia ataupun puzzle di mana di atas ini mempunyai soalan dan juga jawapan untuk diselesaikan oleh murid-murid kita di dalam talian. Ya? Okey, jadi anda dah bersedia murid-murid dalam talian? Okey. Okey, cantik cikgu. Jadi cikgu boleh hulurkan soalan kepada mereka. Okay. Silakan cikgu. Sebelum kita mulakan, apa kata kita minta Hakim untuk memilih satu puzzle dahulu untuk dilekatkan di atas di sebelah itu. Silakan. Okey, saya ke sana cikgu Ya, boleh. Okey, baik. Saya pilih puzzle yang nilah cikgu, boleh?
Boleh, silakan. Okey, okay, boleh ke tu? Boleh. Okey, lekatkan dalam bentuk menegak gitu. Macam ni cikgu eh? Ya, boleh. Okey. Okay. Cikgu akan bergerak ke sana sedikit untuk membaca apakah soalan yang terdapat di atas kepingan puzzle tersebut ya. Okey, soalan yang pertama, ciri politik masyarakat Arab Jahiliyah. Okey. Siapa nak cuba untuk mendapatkan jawapan tersebut? Okey, siapa nak silakan. Bantu sudah angkat tangan. Ha, siapa nak bantu silakan angkat tangan. Okey, Kaiwen. Okey, Kaiwen. Silakan. Apakah jawapan kamu? Ciri politik masyarakat Jahiliyah ialah sistem kabilah dan diketuai oleh Sheikh. Okey, itu jawapan daripada Kaiwen. Hakim boleh tolong saya untuk carikan jawapan di Tarsia ini? Boleh. Ada atau tidak jawapan daripada Kaiwen tersebut? Mari kita tengok. Silakan. Okey. Ini. Betul, cikgu? Ya, betul. Ini okay. Jawapannya. Beri tepukan pada Kaiwen. Okey, mari kita boleh ambil dan lekatkan. Okey, cikgu. Di bawah, di tepinya lah. Sebab kita nak bentuk bulatan. Ya. Okay. Kita nak bentuk Tarsia itu. Okey. Boleh Hakim tolong cikgu? Okey, boleh cikgu? Bacakan soalan yang seterusnya untuk murid-murid dalam talian kita. Okey, soalan seterusnya, bilakah zaman jahiliah bermula? Ya, betul. Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Sila angkat tangan. Okey, Yiki. Silakan Yiki. Zaman jahiliah bermula apabila runtuhnya empangan Ma'arib. Runtuhnya empangan Ma'arib. Okey, tahun runtuhnya empangan Ma'arib itu adalah sekitar 300 Masihi ya, murid-murid. Okey. Okey, jadi ini ada jawapan cikgu? Ada tak jawapannya? Ada cikgu di hujung. Okey, betul. Ini dia jawapan dia. Okay, boleh kita lekatkan. Tepuk sikit untuk kawan kita, Yiki. Untuk kawan kita. Okey. Baik, saya ketinggalkan sikitlah cikgu. Ya, nampak macam ke tepi nampak, sedikit ya. Okey, baik. Seterusnya, saya bacakan soalan cikgu. Okey, boleh. Tak ada masalah. Silakan, Hakim. Okey, soalan seterusnya berkenaan apakah kaum utama masyarakat jahiliah? Ya, kaum utama. Siapa yang nak jawab, sila angkat tangan. Okey, angkat tangan, murid-murid. Okey, silakan hitung. Kaum utama masyarakat jahiliah ialah Hadari dan Badwi. Hadari dan Badwi, ya. Dua kaum yang terdapat dalam masyarakat Arab jahiliah. Sudah disebut oleh hitung. Ada tak jawapan dekat ada, puzzle cikgu. Ini? Di tengah. Ya, betul. Okey, silakan. Terbaik, hitung. Tepuk sikit tepuk untuk hitung kawan kita. Bagi semangat pada kawan-kawan yang telah berjaya. Okey, baik. Soalan seterusnya, okay, cikgu. Cikgu baca ya. Okey, okay, giliran cikgu untuk baca soalan seterusnya. Apakah maksud jahiliah? Soalan yang sangat mudah. Okey, soalan yang sangat mudah untuk para pelajar. Ada yang boleh jawab? Murid-murid dalam talian, sila angkat tangan. Okey, Yiki cikgu. Semangat Yiki lagi. Yiki pada semangat. Hari ini kan. Ya, ya. Terus angkat tangan. Okey, Yiki okay, silakan. Silakan. Maksud jahiliah ialah tiada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Okey. Tiada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Okey. Silakan jawapan. Okey, di bawah ini jawapannya. Betul cikgu ya? Ya, betul. Okey, baik. Terbaik Iki. Terbaik. Okey. Seterusnya Hakim, boleh tolong cikgu? Boleh cikgu. Apa soalannya? Nama lain zaman kegelapan. Okey, nama Zain zaman kegelapan. Okey. Ya, silakan. Siapa yang nak bantu cikgu? Sila angkat tangan. Okey, Puyen. Silakan. Nama lain bagi zaman kegelapan ialah zaman jahiliah. Okey, jawapan Puyen betul ya. Nama lain untuk zaman kegelapan adalah zaman jahiliah. Okey. Okey. Okey, apa kata kita cuba Abang Hakim pula? Abang Hakim boleh cuba? Boleh, untuk soalan seterusnya, mari kita baca soalan dulu untuk Abang Hakim. Okey, kita cuba ya. Tak apa, salah pun kita tak apa belajar ya. Sikap baik masyarakat jahiliah. Okey, saya cuba ya. Okey, silakan. Okay. Kalau tengok jawapan sini, memuliakan tetamu dan juga menepati janji. Okey, betul tak murid-murid? Betul ke? Betul ke jawapan Abang Hakim? Betul ya? Betul. Okey. Okey, beri tepukan bagus Abang Hakim. Tepuk sikit untuk saya boleh. Sejarah boleh dapat A ni ya. Okey. Boleh daftar boleh ni. Boleh ambil ya. Boleh daftar. Okey, silakan. Sekejap, saya ambil. Kita cabutlah. Cabut pula. Cabut sekejap. Okey, sekejap. Saya betulkan. Okey. Sambung Pak Wah ni. Okey. Saya bacakan soalan yang cikgu. Boleh. Okey. Okay, kehebatan masyarakat jahiliah.
Apakah kehebatan masyarakat jahiliah? Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, silakan. Murid-murid. Okey. Okey, Puyan, silakan. Okey, Puyan, silakan. Masyarakat jahiliah sangat hebat dalam bersyair, berpidato dan bersajak. Okey, masyarakat Arab jahiliah ini, mereka bukan hanya jahil. Okey, mereka pun ada kehebatan mereka juga, ya Hakim. Betul. Macam Hakim cakap tadi, mereka pun ada sikap baik. Bukan semuanya buruk. Okey? Jadi ada tak jawapan daripada Poyan tadi dekat kita punya tahsia? Di atas, cikgu. Ya, silakan ambil. Okey. Okey, baik. Nampaknya tahsia kita ni hampir siap, bentuknya. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya, boleh? Okey. Okay. Boleh kita teruskan? Okey, cantik. Silakan. Sikap buruk masyarakat jahiliah. Ya. Kalau tadi sikap baik, sekarang kita nak tengok sikap buruk masyarakat jahiliah pula. Silakan. Okey, siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Silakan, murid. Okey, Yiki. Yiki lagi. Makan penuh Yiki ni. 100% ni. Okey, silakan. Sikap buruk masyarakat jahiliah adalah berjudi, berzina dan minum arak. Ya. Kalau tengok pada jawapan Yiki, kita pun tahu. Apa yang Yiki beri jawapan itu semuanya adalah sikap yang tidak baik. Okey, sikap yang buruk. Okey, boleh kita ambil Hakim? Okey. Di sini cikgu, Ya, betul, kita lekatkan. Baik. Okey. Saya sambungkan. Sikit lagi cikgu nak siap. Sikit lagi nak siap. Tinggal tiga saja lagi. Ya. Betul. Saya bacakan cikgu soalannya. Boleh, tak ada masalah. Kedudukan silakan. Wanita dalam masyarakat jahiliyah. Apa jawapannya? Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, sila angkat tangan, murid-murid. Okey. Ya, siapa? Okey, Puyan. Siapa tu? Puyan. Okey, silakan Puyan. Ya. Apa jawapan? Kedudukan wanita dalam masyarakat jahiliah dipandang rendah kerana masyarakat jahiliah memberikan penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Okey, kita ada nyatakan sebentar tadi dalam segmen sebelum ini mengenai bagaimana wanita dalam masyarakat Arab jahiliah dipandang rendah oleh kaum lelaki. Jadi ada tak jawapan dekat tahsia? Ada cikgu di atas sana. Ya betul, saya tolong ambilkan. Okay, tak boleh. Apa, boleh. Oh, tercabut. Okey, dekatkan. Boleh? Terima kasih. Sama-sama cikgu. Okey, dipandang rendah. Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Saya bacakan ya. Boleh, tak ada masalah. Apakah adat dan kepercayaan masyarakat jahiliah? Sama sengit kepala saya ni nak baca soalan kan? Ya, bentuk dia macam tu ya. Okay. Sengit kepala. Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Silakan. Okey, Kaiwen. Apa jawapannya? Mereka mempercayai ahli sihir, cikgu. Okey, mereka mempercayai ahli sihir. Okey, adakah jawapan Kaiwen betul? Ada tak di atas kepingan puzzle kita? Ada, cikgu. Nampak jelas, betul? Okay. Mempercayai ahli sihir dan juga selain daripada mempercayai ahli sihir, mereka juga menilik nasib, ya murid-murid. Okey, betul jawapan tersebut. Okey, betul. Tepuk sikit untuk kawan kita. Tepuklah sikit untuk kawan. Beri semangat pada mereka yang dapat jawapan. Ya, betul. Okey, baik. Okey, baik. Tinggal satu saja. Kita tak boleh nak lekatkan lagi. Kita kena selesaikan soalan. Sama ada betul atau tidak. Yeah, kepingan betul. Puzzle kita lengkap atau tidak. Okey. Apa soalannya, Hakim? Agama dan kepercayaan. Ya. Yeah. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab jahiliah. Silakan, murid-murid. Okay, siapa yang nak bantu hampir cikgu? Siap ya puzzle kita. Langkat tangan. Okey, Kaiwen. Silakan, Kaiwen. Silakan. Agama dan kepercayaan masyarakat jahiliah adalah tentang Yahudi, Hunafa, Majusi, Nasrani, Watani dan animisme. Okey, betul tak? Tepuk tangan untuk Kaiwen. Apa yang Kaiwen sebut tadi adalah mengenai jenis-jenis agama yang ada semasa zaman jahiliah. Okey? Okey, maknanya banyak cikgu ya agama pada zaman dahulu. Ya, baiklah. Banyak lagi yang kita terakhir. Betul? Ya, okay. Oh, yang terakhir cikgu, saya lekatkan dulu. Lekatkan untuk lengkapkan puzzle kita pada hari ini. Okey, banyak yang ingin kita teroka bersama dengan cikgu lagi selepas ini. Kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Tahukah anda, masyarakat Arab Jahiliyah sangat terkenal dengan kehebatan bersyair, bersajak dan berpidato. Karya yang bermutu akan digantung di Kaabah dan dibaca pada temasya tahunan di Pasar Ukas. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Farhana Kamarudin dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sing Chung Sungai Siput Perak dan murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sing Chung Sungai Siput Perak. Kita ada Yiki, Puyen, Ying Tung dan juga Kai Wen. Okey, bagaimana setakat ni, boleh teruskan murid-murid dalam talian kita? Kalau boleh tunjuk sikit, minta duit. Macam ni. Okey, terbaik. Jadi cikgu, kita pun sudah berada di penghujung penerokaan kita. Ya. Mungkin kita boleh tanyakan kepada murid-murid kita berkenaan apa yang mereka dapat hasil penerokaan kita pada hari ini. Baik cikgu. Ya, silakan cikgu. Okey. Okey, baiklah. Okey, kita dah belajar mengenai ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, jadi pelajar-pelajar pun sudah mengetahui mengenai ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah dari sudut aspek politik, dari aspek ekonomi, dari aspek sosial, dan juga pelajar-pelajar pun boleh memahami gaya hidup dan cara hidup masyarakat Arab tersebutlah. Betul. Dan kita juga telah meneroka bagaimana orang kata perangai orang Arab pada ketika dahulu. Ya, betul. Kan? Perangai juga, masyarakat Arab, sikap masyarakat Arab. Mereka. Dan ada yang baik, ada yang buruk, cikgu. Ya, betul. Ada baik dan buruk. Kita tak boleh menilai sesebuah masyarakat tersebut dari sisi ataupun sudut yang buruk saja. Kita kena tengok dari aspek yang positif juga. Ya, kita tak boleh menilai semua dari aspek yang buruk. Jadi, kita tengok dan kita teladani mana yang baik itu. Ya, betul. Jadi, kita dah teroka yang baik dan yang buruk. Yang baik itu kita jadikan teladan. Yang buruk itu sama-sama kita tinggalkan. Ya, betul. Okay. Baik, cikgu. Saya rasa jom kita tanya pendapat murid-murid kita, apakah rumusan yang boleh mereka berikan kepada kita? Ya, boleh. Okey, setakat ini, sebelum tu saya nak tanya dahulu, murid-murid dalam talian, ada tak soalan yang ingin diajukan kepada cikgu? Mungkin ada yang tak faham dalam penerokaan kita pada kali ini. Ada tak soalan yang ingin diajukan kepada cikgu? Kalau ada, sila angkat tangan. Ada kalau soalan? Tak ada, buat macam ni. Tak ada, cikgu. Saya faham, cikgu. Okey. Ya, ada soalan untuk tanya? Okey, tak ada. Okey, baik cikgu. Tak ada. Maknanya mereka faham penerokaan pada kali ini. Baiklah. Kita terus kepada rumusanlah cikgu ya. Ya, boleh. Okay. Tak ada masalah. Kita pilih Yiki lah. Yiki, apakah rumusan awak terhadap penerokaan kita pada kali ini untuk mata pelajaran sejarah? Silakan. Bagi saya, orang Arab Jahiliyah berpecah belah hidup mereka. Jadi, kita mesti elakkan perkara itu berlaku dalam negara kita. Kita mesti selalu bersatu padu. Ya, betul. Kita mesti selalu bersatu padu. Betul, bercerai itu kita roboh. Okey, ya. Itu pandangan rumusan daripada Yiki. Bagaimana pula daripada Puyen? Silakan, Puyen. Bagi saya, kita perlu mengambil iktibar dari kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah. Perkara-perkara yang negatif, kita jangan contohi dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Ya, betul. Yang baik kita ambil, cikgu. Ya, betul. Ya, betul. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang buruk sama-sama kita tinggalkan. Tinggalkan. Ya, okey. Dan seterusnya, Ying Tung. Silakan, Ying Tung. Rumusan anda. Bagi saya pula, masyarakat jahiliah ini, mereka bukanlah jahil dari semua aspek. Mereka juga hebat. Contoh, dalam bergaya dan berpuisi. Ya, betul. Ya, betul. Apa yang dirumuskan oleh Ying Tung itu betul. Okey, daripada tadi kita dah sebut yang masyarakat Arab Jahiliyah ni bukanlah semuanya jahil. Ya, betul. Ada kehebatannya tersendiri. Contohnya, mereka boleh berkasidah. Mereka boleh bersyair, mereka boleh bersajak. Jadi apa yang baik itu kita contohilah. Okey, kita contohi daripada masyarakat tersebutlah. Ya, okay. Betul. Setiap orang kata bangsa itu, setiap orang itu ada baik dan ada buruk. Ya, betul. Cikgu, ada baik dan buruk. Okey, seterusnya Kai Wen. Silakan. Rumusan anda. Silakan, Kai Wen. Bagi saya, jika makhluk sebuah negara itu maju, stabil serta makmur,
kita perlu tinggalkan amalan jahiliyah yang pernah dilakukan oleh masyarakat Arab terdahulu. Samalah, okey? Amalan-amalan yang baik kita kena tinggalkan supaya kita boleh maju. Negara kita boleh stabil, perpaduan juga boleh diwujudkan. Ya, betul. Kalau kita lihat, masyarakat itu kuat dan negara itu kukuh jikalau kita semua bersatu padu. Ya, betul. Padu. Perpaduan sangat penting pada masa sekarang, ya. Terutama kalau kita lihat sekarang, negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, ya. Perpaduan tu sangat penting untuk kita sama-sama mengekang COVID-19 ini. Ya, betul, okay. Cikgu. Tadi masa penerokaan kita, cikgu, ada cikgu sebutkan tentang empangan ma'arib. Jadi, ya, betul. Apakah kepentingan empangan ma'arib ini, cikgu, kepada masyarakat Arab pada waktu dahulu? Okey, baiklah Hakim dan juga murid-murid di rumah serta murid-murid dalam talian, ya. Empangan ma'arib ini sangat penting kepada masyarakat Arab jahiliah. Kerana bila runtuhnya empangan ini, ekonomi menjadi merosot. Kerana apa? Empangan inilah berfungsi untuk menampung kehidupan mereka dan terutamanya aktiviti pertanian, Hakim. Jadi bayangkanlah kalau empangan ma'arib ni runtuh, apa berlaku, Hakim? Ya, betul. Apa berlaku dengan aktiviti pertanian kita? Kan jadi rosak, cikgu. Rosak ladang, rosak kebun dan sebagainya. Itu kepentingan dia. Okey, baik, cikgu. Kita pun sudah berada di penghujung penerokaan pada kali ini. Baik. Jadi mungkin cikgu ada sedikit rumusan, cikgu, sebelum kita nak tutup dengan nyanyi, cikgu. Okey, nyanyi? Ya. Okey. Saya pun kena buat rumusan juga, cikgu. Okey. Baiklah. Baiklah murid-murid. Okey. Rumusan untuk pada hari ini kita telah pun membuat penerokaan mengenai masyarakat Arab jahiliah. Okey, ciri-ciri kehidupan mereka, aspek politik, aspek ekonomi dan juga sosial. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dan ambil iktibar daripada apa yang kita teroka pada hari ini, ya murid-murid. Jadikan sebagai panduan dan pengajaran dalam hidup kita. Okay. Jadi itu sahajalah saya rasa. Baik, terima kasih kepada cikgu, ya. Okay. Cikgu Farhana Kamarudin dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Shing Chung Sungai Siput Perak. Juga murid-murid dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Shing Chung Sungai Siput Perak. Dan anda yang menonton dari rumah kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baiklah. Apa kata cikgu? Kita tutup penerokaan kita pada kali ini dengan nyanyian, cikgu. Ya. Boleh, cikgu? Pertama kali saya nak menyanyi ni, ya. Okey, jom. Kalau tak sedap suara saya minta maaflah, ya. Tak apa, cikgu. Sama-sama kita. Okey, okay, silakan. Tanya sama cikgu, apa zaman jahiliyah? Nanti jawab cikgu, zaman kegelapan. Ilmu tak diwarisi, ekonomi merosot. Lemah sistem sosial, juga akidah. Hidup berkabilah. Sering berperang. Kuat asabiahnya. Sering berpecah. Arak zina riba. Jadi cara hidup. Hidup tanpa haluan. Sering bermaksiat. Tanya cikgu lagi, apa taraf wanita? Nanti jawab cikgu, dipandang rendah. Yang kedin dan lemah, seringkali ditindas. Datang syiar Islam, merubah semuanya. Okey, senyum pagi, ada sekali jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.